sini di Farm Suwita Farm 1 ini adalah sebagai sarana untuk edukasi. Karena saya paham betul tanpa mengedukasi maka masyarakat itu akan tersasar terlalu jauh pemahamannya tentang madu dan tentang purba. Dengan adanya farm ini kami mengharapkan itu bisa teredukasi tentang asli yang madu seperti apa, madu yang benar itu yang seperti apa, seperti itu. Jadi madu sintetis kalau dikonsumsi secara lama, dalam waktu yang lama, itu bisa menyebabkan diabetes menumpuk di dalam peredaran darah, ujung-ujungnya diabetes itu semakin parah. Tapi kalau madu murni terutama madu trigona itu memiliki struktur gula yang unik dan tidak ada struktur gula itu di sumber makanan lain, namanya trehalulosa. Jadi trehalulosa ini kadarnya bisa sampai 50%, selebihnya glukosa dan fruktosa. Banyak juga nutrisi yang lain. Jadi begitu kompleksnya di dalam madu, fitonutriennya berkhasiat sekali untuk tubuh manusia. Usaha madu adalah usaha konservasi, usaha yang tidak bisa dilepaskan dari hutan. Vegetasi itu ada di hutan. Nektar itu keluarnya dari vegetasi yang ada di hutan. Kalau kita bisa menjaga vegetasi yang ada di hutan, maka lebah-lebah kita akan lestari, terjaga, dan menghasilkan madu secara terus-menerus.